Pemirsa, mobil pickup pengangkut barang hilang kendali dan terguling pada saat melintasi jalur blok Kebonjati, Kecamatan Buah Dua, Sumedang. Jalur alternatif Sumedang Indramayu tersebut, pemirsa, memang kondisi jalannya menanjak dan rawan kecelakaan. Diduga muatan terlalu banyak dan tidak kuat menanjak sehingga mengakibatkan mobil terguling. Beginilah kondisi mobil pick-up pengangkut bambu usai mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Kebonjati, Jalan Alternatif Sumedang Indramayu, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang. Mobil pick-up yang berplat nomor E8191PO terguling akibat membawa muatan terlalu banyak, ditambah dengan kondisi jalan menanjak dan rusak parah. Berdasarkan keterangan warga, telah banyak minibus atau truk yang terguling di jalan alternatif Sumedang menuju Indramayu karena kondisi jalan yang rusak. Dari Pak Sumber, Mbah Duat, bawa terus ke Keroya, Indramayu, Keroya, Indramayu. Tapi sering mas biasanya lewatin? Sering, baru sekarang terjadi. Langsung turun, begitu nggak kuat, langsung turun. Supirnya sendiri gimana, Pak? Ya, katanya nggak apa-apa supirnya. Cuman sesak, napasnya kena setir. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Namun, sopir mobil mengalami sesak nafas akibat terbentur kemudi mobil dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Warga berharap pihak pemerintah Kabupaten Sumedang segera memperhatikan jalan alternatif tersebut agar tidak terjadi kecelakaan serupa. Diki Guntara, Bandung TV.